Halo Sobat Brandly, kita akan membahas terkait dengan statistika. Diketahui jumlah penjualan sepeda motor ya merek A disajikan pada tabel berikut ini. Oke, ditanyakan di E di sini pertanyaannya adalah apa? Yaitu penjualan paling sedikit ya terjadi pada minggu berapa? Pada minggu ke titik-titik-titik. Kita jawab ya di sini ya. Oke, di sini akan kita lihat pada perolehan banyak unit yang terjual. Nah, di sini kita lihat ada 15, 10, 8, dan 4. Yang paling sedikit yang mana? Adalah 4 di sini terjadi pada minggu di sebelah kirinya, yaitu minggu ke-4. Gitu ya. Oke, sehingga bisa kita simpulkan di sini penjualan paling sedikit terjadi pada minggu ke-4. Ya kan? Dengan di sini perolehan atau penjualan sebanyak berapa? Sebanyak 4 unit saja. Nah, gitu ya, Sobat Brandly. Semoga paham. Salam edukasi.